ayahmu menangis menyadari kebesaran hati Mama Ye dan sering mengatakan kepadaku, ternyata agama itu benar. Carilah istri yang saleha. Karena Ye saleha, maka aku mendapatkan yang cantik dan pintar. Maksudnya Tante Ha. Juga yang muda dan bergairah. Maksudnya adalah ibumu, Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Baca Cerpen Arif Senjaya. Kali ini yang berjudul Nada. Nada adalah nama seorang anak SMA. Ia punya ibu 3, bahkan 4. Dan ia sendiri lahir dari ibu yang kedua. Ia mungkin tahu semua itu, tetapi cerpen ini dikisahkan oleh salah satu teman ayahnya yang barangkali ingin menambah jelas siapa dia sebenarnya. Teman ayahnya ini ingin mengatakan bahwa mungkin kamu itu bukan anak ayahmu, tapi kamu itu adalah anakku, kata teman ayahnya itu. Demikian saya kira kisah singkatnya. Mudah-mudahan Anda semua dapat inspirasi dan belajar banyak dari cerita ini. Selamat mendengarkan. Di masa lalu itu, ayahmu datang ke kontrakanku dan dengan setengah menangis menjelaskan duduk perkaranya. Dia bilang dia tidur dengan ibumu di bulan Februari, tapi pada bulan Maret itu ibumu sudah mengandung 3 bulan. Sehingga aku menyimpulkan kamu bukan anak ayahmu yang sekarang. Tapi ku minta kamu jangan bersedih. Waktu itu ayahmu tiba-tiba meralat pikirannya sendiri bahwa mungkin saja sejak sebelum Februari dia sudah tidur dengan ibumu, sebab pada bulan-bulan sebelumnya dia bilang dia memang sering mabuk berat, baik disebabkan ganja maupun obat-obatan dan minuman keras. Terlebih ketika aku menemukanmu di usia SMA sekarang, aku tahu badanmu setinggi ayahmu, dan matamu, hidungmu, juga warna kulitmu, semua mirip benar dengan ayahmu. Tak salah lagi, dialah ayahmu yang sebenarnya. Di bulan Maret itu, ayahmu segera menghadap ke kakek nenekmu. Aku yang mengantar, dan itu bukti bahwa dia lelaki yang bertanggung jawab. Padahal saat itu, salah satu pamanmu menonjok mukanya hingga matanya bengkak. Dan dari kejadian itu hingga sekarang ayahmu sering terkena sakit mata. Gampang memerah, gampang membengkak. Tentu karena tonjokan itu masih menyisakan jaringan yang rusak di balik bola matanya dan belum sembuh-sembuh. Tak apa kukira, Nada, ayahmu orang yang bersabar dengan semua itu. Pendek cerita, nenek kakekmu dan semua keluarga ibumu setuju untuk mempercepat pernikahan. Jangan sampai bayi dalam kandungan lahir tanpa ayah. Tapi kemudian kehidupan memang memiliki agenda lain. Pacar ayahmu saat itu, Mama Ye yang saleha, tidak merestui pernikahan itu, kecuali ayahmu mau menikahi Mama Ye terlebih dahulu. Dan begitulah, seminggu setelah menikahi Mama Ye, ayahmu baru menikahi ibumu. Kamu pun menjadi anak cikal ayahmu, betapa beruntungnya. Dan ketika ibumu hamil lagi, Mama Ye baru hamil anak pertama. Anak kedua pun lahir dari ibumu, dan barulah anak ketiga lahir dari Mama Ye. Agenda kehidupan keluarga kalian rupanya berjalan makin seru, Nada.
ketika umurmu 5 tahun dan kedua adikmu masih bayi-bayi menggemaskan, datanglah Tante H menghadap ke Mama Y. Cerita ternyata masih berlanjut. Tante H adalah pacar ayahmu dulu sebelum ayahmu mengenal Mama Y. Juga sebelum mengenal ibumu. Aku baru tahu cerita ini belakangan saja, sehingga tak tahu pula bahwa ayahmu menikah juga dengan Tante H. Ya, begitulah ayahmu. Waktu itu, aku lagi ada tugas di Bali. Dan persis di malam jalan-jalan menuju Uluwatu, di atas kendaraan yang dinaiki rombongan kami, aku dapat melihat bulan betapa indahnya di langit malam. Bulan itu bulat sempurna, dan ada dua garis awan tipis seperti alis mata menggaris bulan itu. Tiba-tiba saja, aku teringat dengan tipisnya kedua alismu saat kamu masih bayi. Tepat ketika ku nikmati bulan itu, ayahmu tiba-tiba mengirim pesan singkat yang isinya adalah puisi. Puisi nada. Puisi tentang bulan yang digaris dua awan tipis. Lalu kutanya ayahmu, di mana dia berada? Sebab aku juga sedang melihat bulan seperti yang digambarkan puisinya. Tanpa kuduga, dia bilang, dia sedang di Bali, di rumah Tante H. Eladala, benar-benar ayahmu itu. Lalu ku bilang juga bahwa aku pun sedang di Bali. Tapi karena jarak kami agak jauh dan tidak mungkin malam itu kami bertemu, kami hanya saling cerita dengan pesan-pesan singkat. Dari pesan-pesan itulah, aku tahu bagaimana bisa Tante H pun menjadi salah satu ibumu juga, Nada. Kata ayahmu, Tante H bosan kerja di Bogor, bosan juga ketika dipindahkan ke Tangerang. Hidupnya selalu dilanda sepi yang mengerikan. Sedangkan dia sangat diharapkan oleh yayasan pendidikannya untuk berdiri paling depan dalam pengembangan lembaga yang sama di Bali. Aneh juga sebenarnya, benar-benar aneh. Sehingga aku sempat berpikir dalam hal ini, sebenarnya jangan-jangan ayahmu bersekongkol dengan Tante H untuk mengelabui Mama Y. Bahwa Tante H akhirnya menyambut salah satu tawaran dari pimpinan tertinggi yayasan itu untuk mengurus lembaga pendidikan yang sama di Bali dengan syarat tak boleh berstatus gadis lajang. Tak boleh berstatus gadis lajang. Itulah yang kukira aneh. Mengapa seorang pemimpin tidak boleh lajang? Untuk sementara, aku tidak berpikir lebih jauh. Mungkin itu sudah jadi ketetapan yayasan bahwa pemimpin lajang itu kurang berwibawa atau banyak fitnah atau entah apa. Pokoknya begitulah syaratnya menurut ayahmu dan juga Tante H saat mereka bercerita kepada Mama Y. Karena Tante H tak pernah punya cinta yang lain dan selalu terpaut hatinya kepada ayahmu, maka menghadaplah dia ke Mama Y yang salehah itu untuk mengabulkan harapannya menjadi istri ketiga ayahmu. Mama Y pun bicara kepada ayahmu bahwa ia tak mau di hati ayahmu pun masih ada perasaan cinta kepada Tante H. Karena itu termasuk kemaksiatan di dalam pernikahan. Dan satu-satunya jalan adalah mengizinkannya menikahi Tante H. Ayahmu menangis menyadari kebesaran hati Mama Y dan sering mengatakan kepadaku, ternyata agama itu benar. Carilah istri yang salehah, karena
Karena Ye Salehah, maka aku mendapatkan yang cantik dan pintar. Maksudnya Tante Ha. Juga yang muda dan bergairah. Maksudnya adalah ibumu, Nada. Jadi, mengapa ayahmu ada di Bali malam itu? Tentu sedang membagi cintanya. Semoga ia berbuat adil untuk semua istrinya itu. Dia bilang, biasanya 2 mingguan di Bali, sebelum kembali ke Bandung, ke kedua istri lainnya. Lama berselang, sekira 1 tahun lebih kemudian, ayahmu datang ke rumahku dan wajahnya sangat pucat. 4 hari 4 malam dia di rumahku, sehingga aku merasa kasihan kepada istri-istrinya dan anak-anaknya. Pulanglah, kataku. Sudah 4 hari kamu di sini, sedangkan kamu harus membagi cinta seadil-adilnya. Begitu aku menyuruhnya segera pulang. Di hari keempat itulah, dia mencurahkan perasaannya yang memberatkan. Begini kata ayahmu. Mama Ye bertanya, apakah ada perempuan lain yang belakangan mengganggu pikirannya sepanjang ia sering terbang ke Malaysia? Waktu itu, ayahmu sedang ada proyek membuat beberapa lagu untuk produser di Malaysia. Ada 2 produser. Yang satu, produser lagu-lagu pop, yang keduanya produser lagu-lagu sinetron dan iklan. Ayahmu yang jujur itu pun menjawab kepada Mama Ye, ya, ada, dan maafkanlah aku. Siapa dia? Mama Ye bertanya. Dia anak seorang polisi. Khawatir ayahmu berbuat zina di Malaysia, berpikiran kotor paling tidak, dan itu maksiat yang berbahaya, dan dapat menjerumuskan Mama Ye pula ke neraka jika tahu, tapi tidak memberi jalan sorga, maka disuruhlah ayahmu itu menikah lagi dengan si gadis Malaysia itu. Aku tidak tahu nama ibumu yang orang Malaysia itu. Sebut saja Bunda M. M adalah singkatan dari Malaysia. Di rumahku saat itu, ayahmu menunjukkan foto-foto anaknya di sebuah tempat wisata kolam renang. Dia dan semua anaknya yang sangat ceria. Mereka semua sedang liburan dan tidak kusangka, 3 ibu itu betapa hidup rukun, sehingga sering pergi bersama anak-anaknya. Ayahmu bilang, beberapa anaknya malah lebih dekat kepada ibu anak yang lainnya, bukan ke ibu kandungnya. Tante Ha sendiri saat itu baru pindah ke Bandung, tidak di Bali lagi, sehingga aku yakin, benar-benar ada skandal, ada akal-akalan soal promosi pimpinan lembaga di Bali itu. Intinya bukan soal pengembangan lembaga, intinya adalah Tante Ha hanya ingin jadi istri ayahmu juga. Yang tidak kulihat di antara foto anak-anak itu adalah kamu, Nada. Karena kata ayahmu, foto itu dibuat oleh kamu. Padahal, aku kangen sekali kepadamu. Terakhir bertemu adalah ketika kamu baru 5 tahun. Dan akhirnya, kita bertemu kemarin itu di sebuah kafe ketika ayahmu tampil dengan kelompok band barunya. Betapa sedihnya aku melihatmu sudah sebesar itu dan persis di usiamu juga. Ibumu itu hamil sehingga tak sempat lulus SMA. Sedangkan Mama Ye dan Tante Ha saat itu sudah sarjana. Seperti ayahmu. Terus, kenapa kamu sedih jika istri pertamamu menginginkan kamu menikah lagi dengan gadis Malaysia itu? Aku bertanya dengan tegas. Penasaran saat itu sebab ayahmu terlihat begitu murung di rumahku. Ayahmu tidak menjawab sepatah kata pun, hanya menunduk, lalu menggeleng-gelengkan kepala, mengusap air matanya yang menetes ke pipi. Lalu segera berlalu ke kamar mandi, berwudu, dan sholat asar di kamarku. Dan betapa lamanya ia salat, sehingga kurang lebih 1 jam ia berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Selesai salat,
Ia pun duduk berdoa dengan lama, hingga mungkin 1 jam juga, dan aku tak berani bertanya lagi. Tak berani, aku tidak berani bertanya. Kenapa kamu sedih jika istri pertamamu menginginkanmu menikah lagi dengan gadis Malaysia itu? Tidak, aku tak berani bertanya, entah kenapa. Ayahmu segera pamit pulang. Nada, itulah ayahmu, pencipta lagu yang sebagian nada cintanya tak pernah ku tahu pasti, sedekat apapun aku dan dia. Dan aku pun tak pernah tahu kemelut batin terdalamnya sepanjang kami bersahabat. Mungkin saja, sebenarnya ia tak jadi menikah dengan Bunda M, atau menikah sepanjang proyek dia di Malaysia saja, sejenis kawin kontrak. Sebab setelah tak lama dari rumahku, dia terbang lagi ke Malaysia. Beberapa minggu dia di sana, lalu pulang lagi ke Bandung dan tak pernah ke Malaysia lagi hingga sekarang ini. Aku pun tak pernah berani bertanya tentang Bunda M, siapa namanya. Entah kenapa, aku tak berani bertanya. Dari cerita-cerita ayahmu saja aku dapat membayangkan belakangan ini, bahwa Bunda M kira-kira seperti siapa. Hitam manis, pintar, berbibir tipis, tinggi, agak judes, dan seterusnya. Yang mengingatkan aku pada pacarku sendiri yang memang orang Malaysia dan pernah kuliah di kampus kami. Beasiswa dari pemerintah negaranya sendiri. Tapi aku tidak tahu bahwa pacarku itu anak polisi. Waktu kami pacaran, kami tak pernah saling cerita tentang orang tua kami masing-masing. Begitulah nada. Hanya ayahmu dan Tuhan yang tahu lebih persis tentang sejarah percintanya. Aku hanya sedikit tahu dari sedikit yang bisa kuingat. Terlebih di saat sebelum Februari itu, aku dan ayahmu memang sering minum minuman keras dan menghirup ganja. Dan pernah juga, kalau tidak salah, aku mabuk berat dan mungkin tidur bersama ibumu. Ibumu saat itu gitaris band kami, sebelum bubar, itulah band pertama ayahmu. Maafkan aku jika kadang merasa jangan-jangan kamu adalah anakku, Nada. Kalau ingat betapa ayahmu meminta nama anak terbesarnya kepadaku, harus aku yang memberimu nama. Aku sering menduga dia sempat berpikir sepertiku. Kamu adalah anakku, bukan anak dia. Tapi sudahlah, Nada. Ini hanya sebuah cerita. Tak usah dipikirkan terlalu dalam. Dan sudilah kiranya kamu memaafkan kami berdua. Serang, tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang selanjutnya.